بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ليس معه اله غيره واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق حبيبه نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين أما بعد أحبائي الكرام yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para masyayikh, para alim ulama segenap pengurus yayasan dan masjid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga masjid ini senantiasa dijadikan Allah Subhanahu wa taala masjid yang makmur. Diberkahi pengurusnya, diberkahi jamaahnya. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan saya sampaikan kepada para bapak, para ibu. Segenap jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini syukur alhamdulillah mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah taala Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah taala Salawat juga tertujukan kepada keluarganya, ahlu baitnya, sahabat-sahabatnya, serta kekasih-kekasihnya yang meneruskan perjuangannya hingga hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal. Ahibbail karam. pada kesempatan kali ini kita syukur Alhamdulillah Sudah memasuki daripada pertengahan bulan Ramadan, tanggal ke-11 daripada bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat diharapkan oleh orang beriman di mana kita sangat mengharapkan keberkahannya daripada bulan ini. Hanya orang beriman yang punya cinta terhadap bulan Ramadan. Orang munafik nggak akan dia menyukai bulan Ramadan. Bulan Ramadan bagi orang munafik itu hanya beban. Hanya beban yang membebani kehidupannya. Tidak makan, tidak minum, menyulitkan dia. Tapi bagi orang beriman, bulan Ramadan ini bulan harapan yang dinanti-nantikan kehadirannya. Begitulah dicontohkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika datang bulan Rajab Beliau sudah berdoa Allahumma barik lana fi rajaba Wa sya'bana Wa balighna Ramadan Baru bulan Rajab Sudah berdoa Wa balighna Ramadan Sampaikan kami pada bulan Ramadan Artinya apa? panjangkan usia kami sampai kami masuk pada bulan Ramadan. Luar biasa. Doa khusus minta usia panjang biar bisa sampai pada bulan Ramadan. Ini yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi aja berdoa pingin sampai pada bulan Ramadan yang mana beliau orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita umatnya? Tentunya bulan Ramadan ini menjadi bulan harapan bagi kita semua. Apa yang dimaksud dengan bulan harapan? Di mana bulan Ramadan itu adalah bulan perubahan. Bisa memberikan kekuatan tersendiri bagi umat beriman baik itu dari sisi spiritual pribadi maupun juga dari sisi kemasyarakatan. Coba kita perhatikan ya ikhwan bagaimana kalau seorang di zaman salafun saleh terdahulu. Itu bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan semangat pengorbanan dan semangat berbuat baik termasuk juga semangat jihad. Karena Allah Ta'ala memudahkan setiap orang beriman untuk Mengabulkan cita-citanya di bulan Ramadan ini luar biasa. Ada puasa di mana puasa itu doa-doa orang beriman diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa orang yang berpuasa, sehingga kita diajarkan. Ada di dalam kitab An-Nasa'ih Ad-Diniyah dari Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dia menerangkan bagi orang yang berpuasa, hendaknya puasanya itu biar bisa berkualitas minimal dia pegang empat perkara. Yang pertama adalah jaga matanya. Di saat berpuasa jaga matanya daripada hal-hal yang haram. Kenapa demikian? Karena mata itu adalah pintu mata kepala ini adalah pintu gerbang mata hati. Apabila matanya dia tidak dijaga dengan benar, dari situlah setan mengikat mata kita memberikan rasa nikmat lalu nafsu kita juga bercampur dari mata tadi sehingga apa mata ini akan mengikat di dalam saraf-saraf otak kita kenikmatannya apabila melihat yang haram itu setan demikian kerjanya sehingga mata kita selalu akan tertuju pada yang haram karena sudah terbesit Tertanam di dalam otak, kita melihat yang haram itu enak, nikmat, sehingga dia akan terus menerus ke situ. Maka yang pertama, jaga mata selama bulan Ramadan, kuasai mata kita daripada nafsu kita. Perbanyak baca Al-Quran di waktu kita berpuasa, dengan membanyak baca Al-Quran mata kita terlebih-lebih juga dengan kita bawa dengan bertaubat kepada Allah dan menangis itu adalah pensuci pembersih paling utama dosa-dosa mata kita. Dari mata inilah pintu gerbang ke mata hati. Semakin banyak maksiat mata kita, semakin tertutup mata hati kita. Yang berikutnya telinga, jaga telinga Daripada mendengar yang ribah-ribah. Mendengar gosip. Suka-suka setan ini membuat rasa senang. Kalau kita dengerin ribah dari orang atau nonton televisi. Ada gosip, ada berita-berita selebriti. -berita telinga kita senang sekali mendengar berita-berita itu. Bahkan ada yang maksiat ya terang-terangan. Senang dengan nikah... apa hamil di luar nikah misalnya ini telinganya udah dibawa nafsu nikmat terekam di sel-sel otaknya enak ya dengerin berita kayak begini terus menerus dia akan mendengarkan hal seperti itu terus menerus nggak berhenti setiap kali ada berita dia teringat oh itu yang enak kita dengerin itu gosip oh itu yang enak dengan gosip kalau dengerin pengajian tidak nikmat dirasa. Tapi kalau dengerin gosip enak dirasa. Sehingga dia akan kembali lagi dan kembali lagi. Sehingga pada bulan Ramadan ini hentikan jaga telinga kita daripada mendengarkan yang haram-haram, riba. -haram. Lalu yang ketiga menjaga apa? Menjaga lidah. Menjaga lisan kita maklum lisan tak bertulang jaga daripada ucapan dusta, ucapan bohong, ucapan-ucapan yang kotor, caci maki, hina-hina, hentikan. Nabi saw mengatakan, barangsiapa orang yang berpuasa tapi tidak menghentikan lisannya daripada berdusta dan ucapan kotor, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus belaka. Nggak ada pahalanya tuh. Puasa ya puasa, tapi tidak ada pahalanya. Yang seperti ini tidak berkualitas. Puasa yang tidak berkualitas, ya puasa yang tidak membekas. Tapi yang saya ingin ingatkan di sini adalah bagaimana puasa kita berkualitas sehingga menimbulkan men mengeluarkan cahaya hati kita daripada apa menghentikan kemaksiatan kemaksiatan yang dianggap sepele mata kita kalau ngelihat yang masih ah udah biasa lah ada di mana mana susah kita menghentikan udahlah biarin aja lah Tuh. jadi kita nggak bertaubat akhirnya tertumpuk terus itu noda-noda hitam yang penuh maksiat karena dianggap sepele Udah itu telinga kita ah dengerin ghibah, udahlah, ghibah di mana-mana ghibah, biarin aja udah. Nggak bisa dihentikan yang kayak begini. Akhirnya dengerin terus dan dengerin terus. Begitu juga ucapan-ucapan dusta dan lain-lainnya. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Yang diharapkan adalah yang keempat diingatkan supaya Perhatikan di saat berbuka puasa, bagi orang-orang beriman yang ingin kualitas puasanya terpenuhi, maka perhatikan dari mana makannya, makan dan minumnya saat berbuka. Itu betul-betul makanan yang syubhat dan haram harus dijauhi daripada badan kita. Kenapa demikian? Karena saat kita berpuasa. Itu kotoran lahir dan batin sedang dikuras. Kotoran lahir dan batin dikuras, jangan diisi lagi dengan kotoran. Dengan barang kotor, barang haram, barang subhat. Periksa betul makanan yang mau kita makan tadi. Sehingga ketika makanan yang kita makan yakin itu adalah makanan yang halal, akan berubah dia akan mengganti darahnya dia akan mengganti tuh dagingnya daging yang baru daging halal darah yang halal energi yang halal kekuatan baru kekuatan halal berasalkan dari makanan yang halal empat perkara ini apabila orang mukmin mengerjakannya dan ia mampu untuk fight ya mujahadah melawan daripada nafsu matanya nafsu telinganya membersihkannya Masya Allah luar biasa itu doa yang orang seperti ini Allah Ta'ala katakan di dalam hadis kudusinya Nabi Muhammad SAW bersabda Fima yarwihi an Rabbi as wa ana ajizibih. Puasa itu hanya untukku. Maka hanya akulah yang mampu mengganjarnya. Aku saja yang mampu memberikan pahalanya. Kalau ibadah-ibadah yang lain di bulan puasa ini ada hitungan. Yang mengerjakan amal wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Yang mengerjakan amal sunnah pahalanya dicatat seperti pahala wajib yang sedekah dilipat gandakan 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Ada hitung-hitungan kecuali puasa. Puasa nggak ada hitungan. Puasa terserah Allah. Semakin hebat kualitas puasa seseorang. Akan semakin hebat ganjaran yang Allah berikan kepada dia. muli wa ana ajizibih. Tapi kalau kita puasanya nggak berkualitas, bohong jalan terus, maksiat matanya jalan terus, telinganya jalan terus, ya pahalanya lama-lama habis. Dia cuma dapat lapar dan haus saja. Tapi apa yang terjadi? Kalau dia jaga kualitas puasanya, subhanallah. Hati-hati ya ikhwan. Nabi kita memberi informasi kepada kita. Orang yang Berpuasa dengan baik dengan benar, doa-doanya itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat dirinya udah enggak. Kemudian makanannya udah halal, pakaiannya juga dilihat, pakaiannya dari mana? Kalau pakaian-pakaian subhat udah keluarin aja kasih orang lain. Biar hanya yang halal aja yang nempel di badan kita. Kalau sudah seperti itu kita berpuasa angkat tangan kepada Allah. Doa kepada Allah. Tidak ada alasan untuk tidak diijabah karena kita sudah siap haus karena Allah, siap lapar karena Allah, siap menahan syahwat karena Allah, siap meninggalkan dosa karena Allah saat kita berdoa. Semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika kualitas puasa kita baik ya. Makanya, di saat orang sedang berpuasa, biasanya bencana-bencana besar yang dihadapi umat Islam berakhir di bulan Ramadan. Peperangan-peperangan umat Islam, kalau di bulan Ramadan, selesai sudah dengan kemenangan umat Islam. Selesai, kenapa demikian? Karena memang doa di bulan itu, saat berpuasa dengan ikhlas dan baik, puasanya bagus semua doa ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialami dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman kita sekarang ini. Semuanya telah teruji dan terbukti. Sekarang bagaimana kita menghadapi perubahan-perubahan diri kita itulah yang akan menjadikan perubahan-perubahan pada masyarakat dan negara kita. Doain, doain. Sel puasanya bagus, doakan. Ya Allah, ya Karim, berikan ya Allah hidayah yang banyak kepada kepada petinggi-petinggi negeri-negeri kaum muslimin khususnya Indonesia. Doain, beri hidayah yang banyak, bimbing mereka ya Allah. Agar mereka tetap di jalanmu. Agar mereka terhindar daripada fitnah. Doain. Bimbing mereka di jalanmu ya Rob, doain juga kesempatan kita sekarang ini biar dapat manfaat yang banyak. Termasuk juga ya Allah kalau Engkau takdirkan orang tidak mendapatkan hidayah ya Allah, mereka melakukan kerusakan di muka bumi hancurkan mereka ya Allah, hancurkan di hadapan kami ya Allah biar kami lihat kehancuran mereka. Doain ini doa nggak main-main. Lagi puasa. Doain, doain, ucapin apa saja, apa saja. Ucapin, ucapin yang baik. Boleh kita mendoakan kehancuran orang jahat. Kehancuran orang zalim itu kecil. Buah bagi Allah itu kecil. Nggak ada yang besar. Siapa yang besar di hadapan Allah Ta'ala? Nggak ada yang besar. Semuanya kecil. Perang badar di bulan Ramadan. Umat Islam 313 orang lawan seribu pasukan yang terlatih dari Quraisy hancur yang seribu sebentar aja buat Allah nggak nggak pakai susah-susah masuk lagi penaklukan kota Mekah umat Islam kembali ke Mekah mereka takut dan tidak berkutik tanpa perlawanan masuk kota Mekah dengan aman hancur semua berhala yang ada di sana Ramadan, Ramadan ya, puasa, puasa yang jujur, yang tulus, yang benar, yang ikhlas karena Allah itu akan melahirkan kekuatan dahsyat. Saat-saat nah, sekarang ini doakan, doakan. Kemudian termasuk Indonesia, Indonesia merdekanya juga bulan Ramadan. Gak ada alasan sebenarnya buat kita ini. Ini kesempatan yang baik. Doakan saudara-saudara kita di Palestina. Doakan agar Israel segera bubar dari bumi Palestina. Doakan supaya Uighur umat Islam di Cina diselamatkan Allah taala. Agar Allah hancurkan orang-orang jahat di Cina. Allah hancurkan musuh-musuh Islam di India. Dan Allah lindungi saudara-saudara kita di India, di Kashmir, dan di seluruh India, daripada ancaman-ancaman orang-orang Hindu radikal yang sengaja ingin melakukan kejahatan kepada umat Islam. Doakan dari sekarang, doakan Allah hancurkan orang-orang zolim di Myanmar yang membantai kaum Muslimin, biar Allah balas yang susah-susah tuh serahin sama Allah Ta'ala. Serahkan sama Allah Ta'ala. Bagi Allah itu nggak ada yang susah, nggak ada yang berat, nggak ada. Semua kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan yang baik antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala saat puasa adalah hubungan terindah, hubungan terbaik sampai bau mulutnya orang bau mulutnya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu betapa cintanya Allah taala menghadapi orang yang sedang berpuasa. Sampai tidurnya orang yang berpuasa tetap Allah jadikan dia sedang ibadah. Luar biasa. Apa ini? Itu adalah kehebatan yang luar biasa. Orang-orang yang berpuasa ini, nah, mari sama-sama kita memperbaiki kualitas puasa kita. Termasuk saya khususnya khususnya. Lalu kita doakan guru-guru kita. Agar supaya guru-guru kita tetap istiqomah. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat tekanan-tekanan. Dia tetap istiqomah. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak mencela Doain, doain ya Allah. Ini kalau sekarang ini perlu doa. Guru-guru ini sekarang perlu didoain sama jamaahnya. Enggak selalu setiap kali ketemu guru doain saya Ustaz. Biar istiqomah. Sekarang ini lain zamannya. Sekarang jamaah perlu diam-diam ngedoain gurunya. Supaya apa? Supaya jangan jadi fitnah. Kalau orang awam cerita sesat ya udahlah orang awam ini. Tapi kalau ustad, kiai, buya, habib yang ngomong kesesatan ini jadi bencana sendiri buat umat Islam ya bencana sekarang banyak yang kayak begini udah Gak sanggup diancam-ancam diteror dia apa langsung jadi pengkhianat Gak usah jadi pengkhianat lah gitu. kalau mau tiarap sebagai strategi tiarap aja dulu tapi nggak mesti jadi bareng pengkhianat dong doain doain guru-guru kita ada orang udah jamaahnya udah banyak followersnya udah banyak tahu tahunya berkhianat, aliran sesat di bela-bela. Mau ngapain? Mau ngapain? Tenang-tenang aja hidup di dunia nih ya Allah. Dunia ini sebentar, cuma sebentar doang. Tapi jangan gara-gara kita yang gak siap kena fitnah, umat yang akhirnya kena fitnah beneran. Doain doain guru-guru kita ya Allah ya Karim kuatkan guru-guru kami istiqomahkan mereka dengan doa doa kita tadi itu guru-guru semuanya dapat kekuatan rahmat Allah yang berat dirasa kecil dirasa ringan oh ringan ternyata kenapa bisa ringan ada rahmat Allah dari doa jamaah dari doa kaum muslimin doakan guru-guru kita yang pada kena fitnah. Biar segera keluar. Habib Rizik Syihab biar segera bebas. Ada juga Ustadz Farid Okba, ada teman-teman yang lain segera keluar. Pak Munarman bebas semua. Itu fitnah-fitnah doang itu isinya. Doain di bulan ini ya, eh. Ikhwan. Sambil doakan mereka, doakan istiqomah, matikan mereka dalam husnul khotimah. Agar mereka tetap menjadi pelita hati bagi kami semua. Doakan biar jadi, biar tetap gitu. Betapa dahsyatnya apabila ada seorang guru yang akibatnya melenceng lalu membela aliran sesat misalnya. Konyol. Perlu doa dari kaum muslimin saat sekarang ini. Insya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan kepada umat Islam di Indonesia. Dan juga guru-guru kita, masyaih kita, asatid kita. Allah Ta'ala berikan perlindungan. Dan umat Islam juga diberikan perlindungan. Dan jangan lupa doakan. Kehancuran bagi orang-orang yang ingin merusak agama Islam di Indonesia. Dan di seluruh dunia. Dan yang ingin merusak negara Indonesia. Doakan lagi bulan Ramadan. Dengan tulus saat berpuasa. Insya Allah. Allah berikan kemenangan buat kita satu persatu. Allah berikan ijabah satu persatu insya Allah taala kejahatan dan kezaliman akan Allah hancurkan dari negeri kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kesalahan kurang dan lebihnya ufawidu amri ilallah basirum bil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.